Halo, selamat malam buat rekan-rekan semuanya semua ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik dan dalam sehat ya. Untuk saat ini saya berada di Terminal Barat Pasembaru. Saya berada di terminal belakang JCI itu terpantau satu unit bus ya. Almahera Sumatera Biru 21 itu dari perkul dari loketnya mau pergi ke peron depan. Sekarang pukul 18.45 kan ya. Loket belakang sepi. Loket Lipo lagi menunggu Armada C21 L5 021 ya. 6 pes. Ke sana ya sepi nih guys. Nah, loket L5 sendiri guys ya, penumpang sepi. Itu juga yang loket sana Putra Simas. Yang utara 98 JRG ya. Ke sana di sini kan ya. Oke, nah, kita akan coba lagi pantau ya. Kita akan lihat suasana terminal udah semua ya. Lalu ikut ya channel saya guys ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Halo main lembek buat kita semua ya. Tadi saya ada dari belakang, sekarang saya di depan nih guys. Sudah terparkir cantik guys semua ya. Sekarang masih pukul 18.59. Di depan saya terparkir bus Simpatista Rebel Leader, Simpatista Elektronikasi 11, dan di ujung sana ada Halmahera 21. Ini kita akan fokus dilihat suasana di terminal Barat pada malam hari ya guys ya. Ini yang double decker sekarang dia kompres 10. Di sampingnya sleeper nomor pintu 84 ganda. Kita rekod dulu. Wis. Dua si Joli. Apa kabar? Ini baik, baik, baik. Siap, siap. Mana? Rame sih, Wah? Rame ya. Ini guys, dibalik kemudi SS84 ya. Randa, Semajuntak. Kamu mana sekarang? Kamu wisata ya? Teman-teman, teman-teman. Pulang buat mu. Ini guys, kru-kru. Ini kru tam yang hitam. Ini Randa, Semajuntak ya. Guys, mana muklis? Oh, muklis dalam. Wih, itu dia mukus guys. Chris, anteng kali kok Chris. Monika Chris. Monika. Yang madanya ya. Aslan. Ini Aslan guys. Aslan, buat anggota. Kemari. Inilah. Wih, Fajar guys. Mantul. Up. Ini Mbak Mur teman-teman si 21 ya. Yang Scania ke 410. Ini unitnya tulang menulang ya. Kan. Is tulang awak. Halo Lang, hati-hati. Ini tulang menulang ya. Ini armadanya 21. Masih pincang sebelah ya. Yang sebelah lagi masih rusak. Selaka waktu itu ya. Ini tinggal yang ini ya. Armada-armada yang ada. Itu Putra Pelangi. Yang trip kedua. Bahwa dua. Itu yang JRG 28. Ini Bang Iwan. Driver satunya ya. Maju ke depan tugas yang Makmur si 28. Halo Bang Iwan. Kapan jemput Bang? Abang gak ikut. Abang gak ikut? Ini aja lah, penuh main mobil. Penuh main mobil semua? Katanya berapa Bang? 6? 4 ya, 4 pertama. Ada dengar kabar katanya shift kombi.
Di kombi ya? Dua lagi. Itu kapan keluar? 2012 ya? Oh, berarti totalnya 6 lah ya? Oh, sama ya? Oke, ini Bang Iwan guys, informasi guys. Bahwa akan rilis ya, Almada Almahera. Almahera? Mana Bang? Tapi ini dari sana nanti. Iya, biar kombi guys. Mbak bocoran dikit guys. Ini ya, sampai sananya. Ya aku sikit dia itu biasa gitu ya. Iya. Bangkat ya. Atau nih Bang. Wih, mantap. Wis. Bocoran sedikit guys dari Bang apa tadi bahwa Almahera akan mengeluarkan suite kombi yang itu ya mungkin habis bulan 12 ya. Ya totalnya akan keluar 6 unit guys, tronton untuk Almahera guys. Ditunggu aja ya. Hehehe, mantap. Terus-terus, ada di jalan sampai tujuan buat Makmur SE21. Kita akan pantau terus ya untuk keberangkatan malam hari ini dari Pekanbaru menuju Medan. Sekitarnya kawan-kawannya, ini untuk siang trip berikutnya yang berangkat tadi sudah kita lihat trip berangkat itu Makmur C21 dan Cimacan dan Bendeker, mungkin ada yang lainnya seperti Putra Pelangi Kunjung Mosra dan Bintang Utara Putra mungkin sudah berangkat tadi guys, tadi kita gak bisa pantau karena tadi kita terlambat sampai di terminal karena ada kesibukan tertentu ya guys ya, jadi saya gak bisa pantau lagi guys seperti biasanya lagi guys ya, karena ada ibu ya tahu pasti paham itu kawan-kawan ya. Oke, kita kali lihat lagi guys sambil maju ke samping melihat kiri kanan situasi yang ada di sini kawan-kawan sekitar semuanya. Ini Almahera C2, ini Makmur C22 yang pakai lampu C2 kawan-kawan ya, bodi XR1 belakangnya C21 Almahera. Ini Putra Pelangi Bahau Doal di maksudnya pakai jaliner ya. Nah ini 28 pasti 21 nih kalau juga saya oh, seperti si 21 apa tuh lagi guys kalau lihat Fajar Ria Wisata. Basuri terbaru guys, Fajar Ria Wisata. Wah, JB5 guys. Keren. Basuri JB5, Fajar Ria Wisata. Mantap. Keren, luar biasa. Guys, JRG berangkat ya. Si 28 ya berangkat jam 7 lewat 9 menit. Si 28 kawan-kawannya berangkat. Oke, lumayan sih wajah. Kata jelas sampai tujuan. Si 28 JRG, paten mantul. Oke, Makmur ya si 22 berangkat ya guys ya. Oke. Pantau ke sepi ya penumpangnya guys ya. Ya menunggu armada terbaru mereka keluar. Kita tunggu ya guys. Armada Tronton ya Makmur Almahera. Apa? Ini di Aslan guys. Wih. Bismanya cilik guys ya, Aslan. Wih, main. Awas. Ayo lagi. Belum keluar ya. Ini masa nih guys yang SE21-nya trip kedua. Kalau merah yang ongkos 340 ya.
Kawan-kawan, ini bus kelas 9 geng warna putih ya. Tujuan Pekanbaru Tulungagung Trenggalek mau keluar. Ada dihalangi sama bus Mamur C 22 ya. Ini istilahnya merah putih ya. Kelas 9 geng, guys. Mantap. Astagfirullahaladzim. Wih. Mantap ya, dia batal aja babi nenggol. Ada aja loh sama tujuan. Buat bus kelas 9 geng. Si berangkat Rema Abadi. Ini tujuan biasanya Pekanbaru Surabaya ya. Timur habis. Tujuannya ya guys. Tiap hari berangkat dari Pekanbaru. Ada jalan sama sampai tujuan. Oke guys, berangkat Intra guys. NKW siapa KW berapa itu? Penting udah ada telolet ya. Mantap. Iya, telolet. Mantap. Ini berangkat guys, Simpatistar non-stop Scania Kampas 10 panoramik. Ini si satu-satu ya, kawan-kawannya ongkos 400.000. Hati-hati lah sama sampai tujuan buat bus Simpatistar si satu-satu Scania Kampas 10. Oke guys, ada bus satu unit ini ya, baru datang bus PT Pelangi tujuan Medan dari Tasikmalaya. Paling banyak guys, bener ada jalan sama-sama tujuan. Ini ada bus travel ya, up seperti Wind the Travel. Ini bus Makmur sudah belum berangkat nih guys. Sudah menunjukkan pukul 19.24. Oke kawan-kawan, sepertinya ada yang mau berangkat nih. Yaitu bus Putra Pelangi Bahau Duau. Sudah siap-siap ya di kemudi. Tinggal 4 unit lagi nih guys ya. Belum lagi depan ya. Oke, ada hidupkan lampu besar. Matikan lampu, nah, langsung jus lampunya ini. Ops, nggak keluar lagi dia. Oh. Hati-hati jalan, sampai tujuan. Ada satu jiwa. Wih, gantinya. Oh, lewat, jauh. Tidak. Mantap. Stop lagi. Bahau Duau. Sampai 10 ribu. Sama-sama sampai tujuan. Oke, disusul sama Sleeper Simpatistar 84 di balik kemudi tulang tarikan dan randa Simajuntak itu ada. Oke, mantul. Ada jelas sama sampai tujuan. Barangan berangkat guys ya. Terakhir, namun beda kelas. Oke, lama sampai tujuan. Di lapannya Putra guys. Enggak apa-apa. Yuk. Di lapannya Putra guys ya. Ulur guys, bus, helipo, 21, up,
Liner, le turus. Atau jalan sama sampai tujuan. Wih, dikejar ya. Ah, telat ya. Telat bis. Oke, kawan-kawan, di situ di jalur 2 udah masuk satu unit bus NPM dari Sumbar ya. Mana Pak kemarin ini akan berangkat dari Pekanbaru menuju Medan. Dan driver SE21 Hamera juga sudah naik di tadi. Nah, sama-sama akan berangkat nih guys, 3 unit. Dalam SE21, NPM dan JRG SE21 Desa Pengurungan berangkat kita tunggu ya. Oke, duluan berangkat ternyata bus JRG SE21 guys. Stop. Oke. Ada jelas sama sampai tujuan. Mantap. Ini NPM guys yang Budi Avante tentrem ya. Sudah keluar. Oke, lewat. Lewat. So, thank you. V28. Ada jelas sama-sama juga menyusul bus. Jadi guys, video satu kan ya di Medan. Oke, keluar ya halaman RSC21 berangkat di jakernya. Jam 8 lewat, guys. Dari Pekanbaru menuju Medan, RSC21 ongkos 340.000. Ada jalan sama sampai tujuan. Dan di peron, guys, sudah ada bus nomor yang si 22 ya. Ini yang rel kelas 22. Ini yang bawa Tulang Bastian dan Bang Samos. Ini terakhir dari Pekanbaru ya. Super rel kelas 22 ongkos 310. Dan sekarang pun udah gak ada lagi penumpang guys, tinggal Makmur aja lagi yang penonton ya. Yang akan berangkat malam ini dari Pekanbaru. Oke guys, demikian malam hari ini ya. Pantauan kita ya, pantauan ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.